caranya ini. Ini pakai ini nih. Oh. Tektelannya. Dah, jadi tuh Nuvo. Ini belinya terpisah ya. Karet tutup keong. Ini penting nih buat air supaya nggak masuk. Ini cover atasnya Nuvo lele. Nah ini dek atasnya. Ini perintilan-perintilan yang kecil ini boleh terpisah nih. Bos pen dalam. Ini mau karet nggak terlalu ketulus. Nah ini penting nih, ini apa, busa hawa. Tutup samping. Ini juga penting nih, bearing ori. Ini keong. Besi buat dudukan kickstarter ini box tutupnya. Belum dibuka cuy, coba buka dulu. Bearing kita pasang. Ini kita pasang juga. Sudah terpasang. Kita tinggal pasang pennya nih di sini. Nah, udah terpasang. Kalau yang bakso yang itu makanya kayak gitu tuh Bu. Restoran ya Bu. Nah ini, ini harus dicoak. Dalamnya belum gua pasang. Dalam apa? Dalam lengkelannya belum gua pasang. Gua bikin kaos lagi lah, iseng-iseng lah. Sedikit-sedikit aja, gua udah bilang bos, gua mau bikin lagi. Tapi kayaknya gak banyak, bikin selosin, dua losin. Celana training sih gue mau bikin.
Iya, jual online. Ya awal-awal sih sama murid gua, tapi gua ke depan pengen punya brand juga kan. Kalau jadi kalau orang-orang kan bajunya rata-rata kalau di distro itu baju fashion ya. Setelah terpasang semua, nah ini berikut engkelannya nih. Ini semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kalau mau semua berfungsi yang dengan baik, kalian harus beli ini engkelannya. Yang paling penting adalah asnya. Asnya ini harus asli punya Nuvo. Soalnya kalau pakai Mio Sporty dia nggak bisa. Harus ada penyesuaian di bubut di bagian dalam sininya nih. Terus ada per dalamnya. Terus seal, seal ini. Terus ada ring juga. Terus ada klipnya, klip yang buat ininya di dalam sini nih. Terus gear, gear yang kecil tuh yang nempel. Udah sama ini sih. Udah sama per. Terus tutupannya juga kalian harus beli dan kalian harus beli baut 1 2 3 4 5 baut. Baut yang skrup kecil gitu yang apa tuh? Baut plus. Oke. Okay. Nupo cakep kan? Emang cakep sih dia.